itu memang indah penduduknya ramah tamah kekayaan budaya mempesona alamnya kemari balok Cinawi Jawa Tengah kebanggaan kami boten korupsi boten ngapusi masyarakat harmonis berdikari Tinggi untuk membangun negeri Jateng kayeng, jateng kayeng, jateng kayeng Ayo semua datang ke Jawa Tengah Jateng kayeng, jateng kayeng, jateng kayeng Singgah ke Jawa tengah Mau berinvestasi atau hendak bisa indah Penduduknya ramah tamah Kekayaan budaya mempesona Alaga kemari pahlo cinawi Jawa Tengah kebanggaan kami Botan korupsi, botan ngapusi Masyarakat harmonis berdikari Kesempatan tinggi untuk membangun negeri Jateng yang datang jateng kaya, jateng datang kaya, ayo semua datang ke Jawa Tengah. Datang kaya, yang datang kaya, datang kaya, sehingga ke Jawa Tengah adine senang Mau berinvestasi atau hendak wisata, melihat tempat ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah, kebanggaan kami. Berta korupsi berta nafusi masyarakat harmonis berdikari Dan semangat tinggi untuk membangun negeri Oke tepuk tangannya untuk orkestra dari SMK Negeri 8 Surakarta Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya adalah dialog tentang penguatan negara kesatuan Republik Indonesia oleh Gus Miftah atau nama lengkapnya adalah Mir Miftah Habibur Rahman. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Dian Nabi dari Ponpes Al-Mu'ayat. Untuk itu waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, yang kita hormati juga Ketua Umum MUI Jawa Tengah sekaligus Ketua BASNAS Jawa Tengah, Musbidah Kota Surakarta, dan para pejabat utama di Provinsi Jawa Tengah. Serta Bapak Ibu guru semua yang hadir, sesuluh raya, serta adik-adikku semua, murid-murid sekolah, OSIS, rohis, ya. selamat pagi semuanya, semangat pagi! Amin. Kita hari ini sungguh sangat beruntung dan berbahagia karena tadi, setelah kita mendapatkan pengarahan dan juga dialog yang sangat bagus dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo sekarang kita akan menikmati ya, dialog yang segar dengan Gus Miftah Maulana Habibur Rahman beliau ini alumni dari IAIN Sunan Kalijago Yogyakarta dari Tarbiyah dan beliau luar biasa pergumulannya di bidang dakwah sehingga kita sangat mengenal beliau sebagai tokoh yang sangat akrab dengan warga masyarakat dari berbagai latar belakang. Ketika selesai pilpres kemarin, beliau ini menyembelih tiga ekor sapi. Tasyakur, syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pilpres berlangsung dengan damai dan tertib, dan syukur Alhamdulillah, saya tadi tanya, "Gimana?" menyembelih sapinya ya karena tiga itu adalah persatuan Indonesia Gus Miftah akan menemani kita nggak usah khawatir untuk bertanya banyak hal kepada beliau adik-adikku semua kita nikmati sekarang ya dialog dengan Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang terkenal sebagai Gus Miftah tentang penguatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagus. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran dillah, wassalamu ala rasulillah, la khala wa quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Gubernur yang sudah meninggalkan kita, <tik> beserta jajaran Forkombinda, Bapak Wali Kota Solo, beserta Forkombinda, dan Bapak Kapolres, Pak Dandim, yang sangat-sangat saya muliakan para alim ulama, wabil khusus Ketua MUI, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya jadi hmm. wong sak mati jenengan urip dewi insyaallah <laughs> serta moderator kita semua yang hadir yang berbahagia beli bawang keliru merica aku datang ke Surakarta dengan membawa cinta <laughs> kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. ra percaya jajalan Dewi. Saya ini orang yang lahir dan besar atas nama cinta. Demikian pula ketika saya pertama kali masuk ke dunia malam untuk dakwah di tempat-tempat seperti itu. Tepatnya di tahun 2000 pertama kali perkenalan saya dengan para PSK yang ada di Pasar Kembang. Dulu termasuk RRI. Dan itu merupakan pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam. Bukan untuk melindungi pandangan. Tetapi kalau ada yang seksi, saya ngelirik tidak kelihatan. Itulah, itulah. Saya ingin mengawali ceramah saya tentang kebangsaan ini dengan atas nama cinta. Karena ini sekarang yang paling mahal di Indonesia. Padahal kalau kita berbicara konteks agama, Rasulullah pernah mengatakan, Latat jannata hatta tu'minu, Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Nah, bahasa cinta itu sekarang populer hanya untuk sayang-sayangan hanya untuk antara siswa dengan siswi maka sekarang bahasa yang paling masyur hari ini adalah ambiar hmm. karena banyak yang ambiar karena cinta kan begitu sekarang yang paling banyak becek ke titik, olo wis tak beribe, malah mau dianggap itu bahasa yang paling populer Padahal saya pengen kemudian rasa cinta ini dimiliki oleh siapapun yang ada di Indonesia. Karena sekali-kali kamu tidak dikata, tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan syarat jadi orang beriman itu adalah rasa cinta dan kasih sayang. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu haji wada haji perpisahan Rasulullah pernah mengatakan Allah ukhbiru kumbil mukmin, kamu pengen tahu enggak mukmin itu siapa? Al mukmin man amin hunas bi amwalihim wa angpusihin. Mukmin itu adalah orang yang bisa memberikan rasa aman kepada manusia yang lainnya, baik hartanya maupun jiwanya maupun nyawanya. Di sini kemudian saya melihat semakin kesini Indonesia ini kekurangan rasa cinta sehingga kemudian apa yang terjadi hanya suudon yang terjadi hanya saling sangka bahkan memfitnah menghujat membuli dan lain sebagainya dan kalau ini dibiarkan mohon maaf ini bahaya bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indo Indonesia adanya orang saling bermusuhan itu kan karena tidak mau akur Pak. kenapa orang tidak mau akur karena tidak cinta kalau dia cinta nggak mungkin nggak akur pasti akan akur Maka dicontohkan, ketika Nabi Musa alaihis salam itu pernah umatnya dilanda kekeringan panjang. Ketika dilanda kekeringan panjang, dia mengajak umatnya untuk sholat istikharah. Eh, kok istikharah? Hmm, Kalau istikharah itu, kamu ada dua pilihan. Itu harus istikharah, pilih yang mana, jangan galau punya banyak pilihan malah kamu bilang sama pacarmu cintamu seperti G30 SPKI hmm. maksudnya apa? isinya penuh dengan pengkhianatan <laughs> yang tua-tua sorry ya saya pakai bahasa yang anak-anak ini karena saya lihat kalau di sini wajahnya milenial yang di sini kolonial ya beda-beda dikit <laughs> saya pakai bahasa anak-anak milenial saja karena di sana saya lihat banyak kimcil ya jadi kimcil nggak apa-apa tapi ingat tahu ya tahu bakwan ya bakwan ayu ya ayu tapi jangan murahan ya Oh tahu burat digoleng dadaan cuwili kergoni lima ngatusan kok mau namu gue dia rasane enak mau dulu gratisan ketika sholat istis kok sampai tiga kali satu dua tiga enggak turun hujan Akhirnya Nabi Musa ini wadul sama pangeran. Gusti, kami sudah surat istisqa loh. Kenapa tidak engkau turunkan air hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian, kepada umatmu. Kenapa? Karena ada di antara umatmu yang tidak mau akur, yang tidak mau rukun. Lah Musa tidak takon. Gusti, siapa umatku yang tidak mau akur? Apa jawaban Allah? Ya mungkin aku ngomong karo awakmu, Mus. Mosok Gusti Allah ngrasani, Mus, Mus. Monggo gitu, gitu. Pak Rudi. Saya itu seneng dengan Pak Rudi kumisi lho ra nguati. Gitu, gitu. Sak jagung bakar. <sukur> Jadi saya tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian, kenapa? Karena kalian gak bisa akur. Maka kalau saya harus menurunkan air hujan kepada kalian, lakukan dua hal. Lakukan dua hal. Apa? Satu, umatmu di seluruh rukun. Jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, kamu cari waliku. Wali Allah maksudnya. Orang yang dekat dengan aku, namanya siapa? Barh. Minta supaya dia berdoa, supaya turun air hujan. Akhirnya yang dilakukan Nabi Musa yang pertama, umatnya disuruh akur. Kalau kalian pengen mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Tuhan, silakan akur. Gak ada yang musuh-musuhan lagi. Gak ada lagi 0102. Gak ada lagi kampret dan cebong. Maka kemarin saya pengajian tanggal 25, 26 di Taiwan dan di Hong Kong, saya baru tahu ternyata virus corona itu berangkatnya dari kampret dan cebong. Makanya di mana-mana kampret dan cebong itu bikin masalah gitu loh. Ada transfer penyakit dari hewan kepada manusia mergo cangkem celutak. Cangkem celutak. Hewan yang seharusnya tidak dikonsumsi dikonsumsi, akhirnya ada transfer penyakit. Makanya Al-Maidah ayat 27 kenapa Islam itu ngatur makanan? Supaya kita tidak sakit. Termasuk corona itu. Saya tadi begitu datang di belakang banyak disambut corona komunitas rondo mempesona wow. masuk kalau saya koperasi komunitas pecinta rondo anak siji <laughs> Pak Rudi insya Allah podo <laughs> ayah aku rukun katanya harus tahabu. Yang kedua apa? Ini pelajaran yang ingin saya sampaikan. Kamu cari wali yang dekat dengan aku, wali Allah namanya Abarok. Al kenapa? Jawaban Allah. Ini loh kenapa kalau saya itu pengajian sering guyon dan lain sebagainya. Allah menjawab kepada Musa begini, Mus, kamu minta doa sama Abarok. Kenapa Tuhan? Innahu fil salah sama rod. Dia itu yang namanya Barak bisa membuat saya tertawa sehari minimal tiga kali. Tadi Gusti Allah kisah diajak guyon dong. Ini barah ngajak guyon. Nah, Allah itu sehari tiga kali, membuat Allah tertawa minimal tiga kali, tapi wali. Makanya, kalau saya ada orang-orang datang ke pondok, minta doa, bagaimana supaya saya bisa menikah dengan dia? Kenapa dia dilamar sama orang lain? Gampang. Kalau kamu seneng sama cewek, dilamar sama orang, kamu angkat tangan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya. Ya Allah, ngono oh, dong. No, no kamu malah galau berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian ya <tik> doanya bareh itu apa begitu ditemui sama Musa eh hey, bareh kamu dongo supaya umatku dudani karo Gusti Allah dan doanya itu sederhana apa, apa kata bareh Tuhan Apakah air hujan itu sudah tidak taat kepadamu sehingga dia tidak engkau turun tidak mau turun kepada umatnya Nabi Musa? Jajal. Apa udan ki wis ra manut karo jenengan? Kok nganti udan ra gelem mudun umatnya Nabi Musa? Mendengar doanya barek ini Tuhan tersenyum. Misuh barangkali ya. Baji gur iki itu. Setelah itu dilakukan satu umatnya Nabi Musa itu rukun, yang kedua dia minta doa sama wali ini, hujan pak. Maka bangsa ini kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah gampang kok, jadi umat yang rukun, akur. Inilah kenapa 1936 Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin, memutuskan bentuk negara Indonesia itu adalah Darussalam, nation state. Negara kesatuan yang darussalam, ingat lo ya, darussalam bukan darul Islam. Darussalam aman, nyamai, selamat. Maka, kalau kemudian hari ini kita lihat, ya, inilah darussalam. Maka, bagi orang yang mengatakan, "Oh, ini NKRI begini, harus ganti NKRI bersyariah Indonesia, itu kurang syariah." Apa wali kotanya Solo non-Muslim pengajian? Gak ada masalah, betul sampai jam 2 malam sampai jedil cangkem. ya urusan itu loh. Enggak ada larangan. Coba, ini kurang syariah di mana? Lampu merah itu syariah. Kalau merah berhenti, kuning mas pada, lampu hijau bablas. Ini juga syariah. Tapi kan banyak sekarang Gus di Indonesia kriminalisasi ulama. Saya pengen meluruskan ya. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama Pak Kapolresta itu bukan kriminalisasi ulama Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal Kriminalisasi ulama itu Panitia pengajian ngundang kiai mulai radiam plopi lah itu, itu kriminalisasi Itu bisa dilaporkan Pak Kapolresta atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 Per apa? penipuan. Nah, kalau wali kotanya hadir nggak nambahi pasalnya beda 335. Apa itu 335? Perbuatan tidak menyenangkan. Pak itu, itu, pak itu. Jadi kalau kemudian dibilang kriminalisasi ulama dari mana? Saya kalau salah ya silakan diproses siapapun Jangan karena golongan kita dianggap oh itu kriminalisasi dan lain sebagainya. Enggak. Saya bikin negara ini sudah sangat-sangat syariah. Pengajian di mana-mana boleh bahkan pondok pesantren saya Pak Rudi itu lingkungan saya 60% Katolik. Selatan saya itu orang Katolik, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku Ah kuburan sih. Maka nation state ini harus kita pertahankan. Kenapa harus nation state pertanyaannya negara kesatuan? Ibu bapak ada ada yang saya cintai. Coba bandingkan Indonesia dengan negara-negara di Eropa. Apa bedanya benua Eropa dengan Indonesia? Eropa itu punya bangsa satu namanya Europe. Bangsa Europe ini berdiri di banyak negara. Berdiri di Prancis, Belgia, Belanda, Italia, Spanyol dan lain sebagainya. Terakhir Inggris mengundurkan diri dari Uni Eropa. Bangsanya Eropa berdiri di atas banyak kaki, banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya, banyak bangsa hanya berdiri di atas satu negara. Dari ujung timur, kota nggak usah ngomong Indonesia, ya, Jawa saja. Ujung timur, Banyuwangi. Di sana ada bangsa dan suku namanya Osing. Ngomongnya sun 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 begitu. Nah, makanya saya bikin lagu judulnya Entut mulainya dengan kalimat Sun. Jadi saya bilang kenapa saya dulu bikin lagu judulnya Entut itu karena banyak orang yang belajar tapi tidak punya guru. Makanya pesannya Mas, siapa tadi? Mas Jack itu harus punya guru. Karena ilmu tanpa guru, gurune setan. Apalagi kalau gurunya nggak jelas, itu Entut. Yang namanya Entut itu ya ono suarane ra ono Jadi e. ngaji mau karo suara ra ono wujud jangan-jangan gurune entut. Makanya saya bikin lagu judulnya entut. Son sembore semiki masih tahu dan jeroati hono suarane rano wujute ento jenenge. Kalau gurunya nyantut mau doain yang di orang mungkin yang almu ayat. Al muayyad gurune jelas. Kalau gurune entut tuh mndoki yang Al Ma'hadus Salafiyah Asyliyah. Son Jawa Timur, Surabaya oh, Banyuwangi. Nyebrang dikit. Saya kemarin di sana seminggu. Madura. Punya bangsa namanya Madura, suku bangsa Madura. Ini sudah beda lagi bahasanya. Subhanallah. Dulu di Solo itu ada Habib terkenal namanya Habib Anis. Ada orang Madura, sowan Habib Anis. Lagi Assalamualaikum, Beb. Apa kata Madura ini? Saya sowan, Habibnya jawab, Waalaikumsalam. Saya tahu, kamu pasti orang Madura. Apa jawaban orang Madura ini? Subhanallah, Habibnya wali, dek. Tahu kalau saya orang Madura. Boa, katanya. Cangkemu lah, yo ketok. Goblok, goblok aku. Saya itu kalau sama kawan-kawan Madura itu. Kawan Madura itu apa-apa bisa yang susah itu kalau jadi polisi atau tentara karena kalau berhitung mesti salah kalau orang Solo berhitung satu, dua, tiga, Madura nggak bisa pak berhitung, to, satu ah, itu loh. Madura nyebrang lagi ketemu Jowo ala Surabaya bahasanya agak kasar dikit nah, diancok oh, <laughs> Dan Danco itu sebenarnya bukan misuh, itu nama tokoh di Belanda, namanya Danko. Yang diabadikan jadi nama Teng. Jadi ketika Teng-Teng kecil di Surabaya itu masuk ke kampung-kampung di Surabaya, orang Surabaya teriak-teriak, Danco, Danco, Danco. Hmm. Karena ngomong Danko susah gitu loh, Danco, Danco, Danco. Kok Gus Miftah ngomong Danco fasih? karena saya tahu ilmu Tajwid. Ya. Jadi panjang pendeknya pas gitu. nyebrang ke sini lagi ketemu wilayahnya Pak Rudi dan Jogja, Solo, Jogja bahasanya halus, kayak saya halus itu oh kalau istri saya itu Pak langsung keman bodoh itu Pak Rudi wah kayak keraton kayak. saya lungguh, bujukur laku dodok matur, coro halus, jowo beb bebek matamu Wajah saya matur kau lo ngatur akun sikeng ria tiba menami kalau lo gada kelepatan sak lima sengi ucapan salangka sengi tindak tanduk kau banyu sak cawo lemas sak caro godong sak suwek kayu sak coklek Kulo nyun aku ngisi samudro pangang sami tanganku diambung bolak balik, Bojo ku nganti nangis katanya kamu kenapa nangis? sungkem nangis Kelingan doso, mboten, lho ngapa sikil kulo kopidak Oh ya saya juga jawab pak wong lanang ya bodoh bodoh aku sing tua oke lu putih gue sing nomor, oke salah bocah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaan nih ya yeah. alhamdulillah jomblo sejomblo jomblonya kalian saya doakan mudah mudahan segera berakhir amin di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya insyaallah ke barat lagi ketemu Banyumasan orang-orang oh, Tegal, Cilacap, Kebumen, gitu kan? Omongannya blukuduk, 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 gitu. Ini bangsa yang istimewa ini. Wes seneng Saya pertama kali ngaji di Tegal itu di rumahnya Ki Dalang Entus Susmono almarhum. Ditawari udut pakai bahasa Ngapak, tahun 2007 loh, nggak salah. Pakai bahasa Ngapak tawari udut, ra kepenak belas, Pak. Pak Kiai Kiai kesuk-kesuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocote siapa ya aku? Raka pedak temen ya. Oh. Ana wong ngapak ngundang saya ngaji ketua panitiannya sambutan. Inyong kalau wingi sowan dalam Gus Miftah. Manjeng dalam Gus Miftah ki ana gapura, arane gapura sugeng teka. Aku mikir, gapura sugeng teka itu apa? Ternyata gapura selamat datang, Pak, itu loh. Sugeng selamat itu sugeng datang itu teka. Ya Allah. Nang Yogyakarta anak monumen arane monumen Jogja balik maning, matane, matane. Ono Jogja kembali balik maning. Ke barat lagi kita ketemu suku bangsa apa? Sunda. Bahasanya indah kan? Subhanallah. Cicing ulah gandeng teh kucing mah diserondeng gitu kan. Yang lucu orang Sunda, orang-orang ngapak main ke rumahnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapaknya tanya, ini siapa, Ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya, mah taina urang." Gitu kan orang apaknya marah inyong ra percaya ta ini orang kok gedene ya? katanya ini loh indahnya Indonesia itu ya kan? ke barat lagi ketemu bangsa Betawi sudah bahasanya mulai gaul dikit lulu lu, gua gua bapak lu mertua gua iya yeah. Maka melihat potensi yang sangat beragam ini, pluralisme ini. Muktamar Nahdlatul Ulama mengatakan 1936 di Banjarmasin, ini harus nation state. Karena ini negara kesatuan, maka harus ada ideologi yang untuk mempersatukan itu. Maka kemudian muncullah panca, Pancasila diperkuat Nahdlatul Ulama ketika Muktamar dirembang, dipimpin langsung oleh Mbah Maimun Zuber, bahwa asas kita adalah Pancasila. Pancasila Dan ini sudah terbukti Pancasila mampu menyatukan seluruh komponen anak bangsa Makanya kalau kemudian hari ini ada orang aneh-aneh Oh Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia Pancasila sudah nggak matching dengan keadaan bangsa Indonesia hari ini Lakweki Sopo Ini kajian mendalam Ulama, kiai, pendiri bangsa, orang-orang cerdas ini ideologi yang paling pantas dan pas untuk Indo Indonesia. Kalau kemudian ada orang mengatakan, toh mencintai negara itu tidak ada dalilnya, Anda salah lagi. Tadi hadis riwayat Ahmad, karakter iman, orang beriman. Al-mu'min man amin hunas, dia memberikan rasa nyaman kepada orang lain. angala amwalihim wa'angfuzihim, atas harta dan nyawanya. Berarti kalau kamu mengaku mu'min, mengaku Islam, Jangan pernah memberikan rasa tidak nyaman kepada orang lain. Jadi, bapak ibu, Indonesia itu kan rumah besar, ya? Rumah besar ini di dalamnya ada enam kamar: ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Enam kamar ini diakui oleh undang-undang. Artinya, apa semua agama yang ada di Indonesia berhak menjalankan agamanya?